lihat terlebih dahulu berkenaan dengan satu berkisah ni, Sofia. Kisah ini berkenaan dengan penduduk kampung Sijangkang, Kuala Langat, Selangor. Bukan kawasan yang berdekatan dengan kawasan yang terbabit dengan PKP. Pentadbiran. Tapi kan? Ini antara yang kita ingin paparkan kepada anda, menzahirkan kreativiti dan semangat mereka dalam menyambut Syawal dengan menghiasi kawasan perkampungan ini bersama nyalaan lampu yang cukup indah. Dan pastinya wartawan kami, Muhammad Faris Hafifi Abdul Halim, bersama dengan butirannya. Mari kita saksikan. Banyak kita untuk memeriahkan lagi suasana malam raya. Malam tujuh likur. Penduduk kampung Sijangkang, Kuala Langat, Selangor menzahirkan kreativiti dan semangat mereka menyambut Syawal dengan menghiasi kawasan perkampungan ini bersama nyalaan lampu yang cukup indah. Sinonim dengan sambutan Aidilfitri, para penduduk di sini turut memasang pelita bukan sahaja di halaman rumah, malahan di kawasan jalan raya. Nur Faizal Kamal, antara individu yang bertanggungjawab memeriahkan malam raya di sini. Berusia 37 tahun, anak jati negeri Selangor ini menggunakan pelepah kelapa sawit sebagai tiang untuk menggantung pelita. Kayu getah sekarang susah nak cari, anak-anak kayu getah. Sekarang kita menggunakan pelepah. Kita cari pelepah yang muda. Mana pelepah yang muda ni dia lebih keras daripada pelepah yang dah kering, senang lapuk, senang patah, hancur. Jadi saya itulah terus idea tu menggunakan pelepah. Sebab pelepah ni lurus, senang sikit kita nak tegakkan. Disebabkan kesibukan tugasan sebagai anggota rela di siang hari, anak kelima daripada enam adik-beradik ini memilih untuk menyediakan bahan dan memasang pelita pada sebelah malam. Lebih mesra dengan panggilan Ijal, dia mendapatkan pelepah daripada kebun milik jirannya. Tambah Ijal, dengan penggunaan pelepah kelapa sawit, mereka dapat menjimatkan perbelanjaan. Sebenarnya, yalah, kalau kita beli kayu tu, kayu-kayu yang macam ada kayu tu memang makan kos lah. Mungkin harganya lagi mahal. Berbanding kita akan kita menggunakan pelepah ni, jadi jimat sikit. Jadi kuranglah duit yang kita, banyak gunaan duit tu boleh digunakan. Contohnya macam untuk beli minyak, untuk beli pelita. Di situ je dah kos kita dah kurang. Tak memakai duit terlalu banyak. Memasang pelita pada malam raya sememangnya sudah menjadi tradisi mereka di sini. Mereka telah menyediakan kira-kira 140 buah pelita bagi menerangi kawasan persekitaran dan sepanjang jalan perkampungan ini. Tak lapuk di hujan, tak lekan di panas. Itulah antara peribahasa yang dapat saya simpulkan sepanjang saya berada di kampung ini. Dan ini merupakan antara usaha yang telah pun dijalankan oleh pemuda-pemuda di kampung ini khususnya. Dan jika anda dapat saksikan, di jalan sepanjang 1 kilometer ini diterangi dengan pelita yang telah pun dinyalakan oleh Ijal dan juga rakan-rakannya. Dan pastinya, saudara, sukar untuk kita dapati di zaman era teknologi ini, kawasan-kawasan bandar diterangi dengan pelita-pelita yang semakin meriah. Namun di kawasan kampung ini, inilah usaha yang dijalankan oleh mereka untuk memeriahkan lagi Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat. Semoga usaha yang ditunjukkan Ijal dan rakan-rakannya ini dijadikan teladan dan tradisi memasang pelita ketika malam tujuh likur tidak luput ditelan zaman.